Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Naysila Mirdad dikabarkan jadi mualaf jelang nikah. Ini jawaban Jamal Mirdad sang ayah. Naysila Mirdad memang bukan sosok yang suka mengubar kemesraan dengan pacar, tapi selama lebih dari 4 tahun ia sedang menjalani kisah cinta dengan Rostia Dimas Samanok meski beda agama. Nay dan Samanok bisa awet, bahkan disebut akan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut tidak dibantah oleh ayah dari Nay yang juga aktor dan penyanyi senior Jamal Mirdad. Ia bilang gara-gara pandemi corona, Jamal menyerahkan sepenuhnya pilihan hidup kepada putrinya. Dia yakin anaknya pasti tahu siapa yang terbaik baginya. Kalau saya setidaknya lebih memberikan sesuatu kepercayaan kepada anak itu sendiri, sebab dia yang akan lebih tahu, dia yang akan mengalami, cuman tentu saja sebagai orang tua yang meluruskan hal-hal yang nanti kurang baik, kurang benar, dan kurang sesuai, dan itu pun kalau digubris, kata Jamal. Soal beda agama, Nay dikabarkan akan menjadi mualaf mengikuti agama sang calon suami. Ketika ditanya soal itu, Jamal mendoakan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.